Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu alal asrofi anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa asbihi azmain amma ba'du. Dalam video kali ini kita akan membahas kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam adalah nabi yang diutus setelah Nabi Hud alaihi salam. Semasa hidupnya, beliau menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Saleh alaihi salam merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi karena kebenaran ucapannya dan dapat dipercaya oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Tsamud. Tsamud adalah nama suku yang beberapa ahli sejarah mengklarifikasikan sebagai bagian dari bangsa Arab, sementara yang lain menganggap mereka sebagai bagian dari bangsa Yahudi. Mereka tinggal di dataran bernama Al-Hijr yang terletak di antara Hijaz dan Syam. Dataran tersebut dahulunya merupakan wilayah jajahan dan dikuasai oleh suku Ad yang telah binasa karena angin taufan yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman atas penolakan dan ketidakpatuhan mereka terhadap dakwah dan risalah Nabi Hud alaihi salam. Kaum Tsamud mewarisi kekayaan alam, kemakmuran dan kemewahan hidup yang sebelumnya dimiliki oleh kaum Ad. Mereka tinggal di rumah-rumah yang dibangun di atas tanah datar dan dipahat dari gunung. Di tengah-tengah tanah yang subur memberikan hasil berlimpah ruah, binatang ternak dan kebun bunga yang indah. Semua itu membuat mereka hidup dengan damai, sejahtera dan bahagia, merasa aman dari gangguan alam dan percaya bahwa kemewahan hidup mereka akan bertahan selamanya bagi mereka dan keturunan mereka. Namun, kaum Tsamud tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah dan berbakti kepada berhala-berhala yang mereka korbankan untuk memohon perlindungan dari bencana dan musibah, serta untuk memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Mereka tidak mampu melihat atau memikirkan lebih jauh dari panca indera mereka. Nabi Saleh alaihi salam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, namun hanya sedikit yang mengikutinya. Ketika Nabi Saleh alaihi salam membawakan bukti kepada mereka agar menyembah Allah saja, mereka berpaling kepadanya. Kaum Tsamud berkata kepada Nabi Saleh alaihi salam, "Karena kami memikirkan mengenai kebaikanmu, akhlak dan adabmu, kami terkejut mendengar ini darimu." Kaum Tsamud menyukai pribadi Nabi Saleh alaihi salam sampai beliau mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla demi kebaikan yang sesungguhnya. Satu-satunya yang mereka anggap kesalahan Nabi Saleh adalah beliau menentang pendahulu mereka. "Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurannya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya, Tuhanku sangatlah dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya.'" Mereka kaum Tsamud berkata, "Wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami." Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmatnya darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku." Saat Nabi Saleh alaihi salam memulai dakwahnya untuk mengajarkan ajaran tauhid dan menyembah Allah kepada kaum Tsamud, terjadi perpecahan di antara mereka. Terdapat dua kelompok yang berbeda pandangan, yaitu kelompok yang mengikuti Nabi Saleh alaihi salam yang dipimpin oleh Junda bin Amru bin Mahlab bin Lubaid bin Jawas
yang merupakan salah satu tokoh penting dari kaum Tsamud. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Saleh alaihi salam dipimpin oleh Zu'ab bin Amru bin Lubaid al-Habbab dan Rabbab bin Sahar bin Julmas. Bahkan mereka menghalangi ketika Nabi Saleh alaihi salam mencoba untuk membawa sepupunya, Junda bin Sihab, untuk mengikuti ajarannya. Kelompok yang menentang ini berpendapat bahwa Nabi Saleh alaihi salam terkena sihir, sehingga mereka menolak ajaran yang dibawanya. Mereka bahkan mempertanyakan kejujuran Nabi Saleh alaihi salam dan menuntut bukti nyata dalam bentuk mukjizat. Karena sikap skeptis mereka, Nabi Saleh alaihi salam dianggap sebagai penipu oleh sebagian dari kaum Tsamud. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kaum Tsamud menentang Nabi Saleh alaihi salam untuk membuktikan kerasulannya dengan mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari batu besar yang mereka tunjuk. Setelah menyetujui permintaan kaum Tsamud, Nabi Saleh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, unta betina dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh kaum Tsamud keluar dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Saleh alaihi salam. Karena kejadian tersebut, unta tersebut dijuluki unta betina Allah. Setelah melihat mukjizat tersebut, beberapa anggota kaum Tsamud terkesima dan memilih untuk mengikuti Nabi Saleh alaihi salam sebagai pengikutnya. Namun, tidak semua orang di antara mereka yakin akan ajaran Nabi Saleh alaihi salam dan masih menentangnya. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam memberikan nasihat dan petunjuk kepada mereka. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Sebagaimana tercatat dalam Al-Quran, Nabi Saleh alaihi salam memberikan pesan kepada kaumnya agar tidak menyakiti unta betina Allah. Bahkan beliau memperbolehkan mereka untuk memerah dan mengkonsumsi susu dari unta tersebut secara bergiliran. Meskipun Nabi Saleh alaihi salam telah memperlihatkan mukjizat yang besar dengan munculnya unta betina Allah, beberapa orang dari kaum Tsamud tetap menentang dan tidak bersyukur. Mereka bahkan merasa terganggu dengan kehadiran unta tersebut karena minum banyak air dari sumber air yang mereka klaim sebagai milik mereka. Sehingga mereka mengancam Nabi Saleh alaihi salam agar memindahkan unta tersebut ke tempat lain. Namun Nabi Saleh alaihi salam tetap mengingatkan mereka untuk berbuat baik kepada binatang tersebut dan menghargai nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Kaum Tsamud yang menentang Nabi Saleh alaihi salam merasa marah dan kecewa karena kehadiran unta betina tersebut dianggap memperburuk kondisi sumber mata air yang sudah sulit didapatkan airnya. Mereka merasa bahwa unta betina tersebut hanya menambah beban mereka dan mengambil jatah air yang semakin berkurang. Oleh karena itu, beberapa dari mereka mulai merencanakan untuk membunuh unta betina tersebut dengan niat yang jahat. Menurut riwayat, dua wanita yang menjadi provokator rencana pembunuhan terhadap unta betina Allah adalah Saddah binti Mahya bin Zuhair al-Muhtar dan Unaijah binti Gunaim bin Mizlas. Mereka berdua telah mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka untuk membantu dalam melaksanakan rencana jahat tersebut. Unaijah merupakan istri dari Ju'ab, salah satu pemimpin kelompok menentang Nabi Saleh alaihi salam. Unaijah dan Ju'ab memiliki 4 anak perempuan dan membentuk perjanjian dengan Qudar bin Salif untuk dapat memilih salah satu anaknya apabila berhasil membunuh unta betina. Saduk pun melakukan hal yang sama, yaitu menawarkan dirinya sendiri pada Misraq bin Maharaz bin Mahya apabila Misraq mampu membunuh unta tersebut. Qudar dan Misraq yang tergiur dengan tawaran kedua wanita tersebut pun bertekad penuh untuk membunuh unta betina dengan mengajak 7 pemuda yang lain.
Ketika unta betina sedang minum air di mata air, mereka mengawasinya dan kemudian dengan cepat memanah betisnya dan menikam perutnya dengan pedang. Sehingga unta betina Allah yang merupakan mukjizat Nabi Saleh alaihissalam terbunuh. Nabi Saleh alaihissalam merasa sedih saat mengetahui bahwa unta betina Allah telah dibunuh oleh kelompok penentangnya. Oleh karena itu, Nabi Saleh alaihissalam segera mengingatkan para pembunuh unta agar segera bertaubat, karena jika tidak, azab yang pedih akan menimpa mereka. Namun, mereka tidak menghiraukan peringatan Nabi Saleh alaihissalam dan bahkan menentang agar azab mereka segera diturunkan. Oleh karena itu, Nabi Saleh alaihissalam meminta agar mereka bersukaria selama 3 hari sebelum datangnya azab, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Hud ayat 65. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia, Saleh, berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Perbuatan mereka membunuh unta tersebut merupakan pelanggaran terhadap larangan Nabi Saleh alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka dengan membatasi hidup mereka hanya dalam jangka waktu 3 hari. Sebagai ejekan, Allah memerintahkan mereka untuk bersukaria selama 3 hari tersebut. Pada hari menjelang datangnya azab yang akan menimpa para pembunuh unta dan kaum Samud yang durhaka, terjadi perubahan yang mencolok pada wajah-wajah mereka. Pada hari pertama, wajah mereka berubah menjadi kuning, menunjukkan ketakutan dan kecemasan yang melanda. Di hari kedua, warna kuning berganti menjadi merah menyala, mengindikasikan kemarahan dan keputusasaan. Dan pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam, seolah-olah menyiratkan kegelapan dan kehancuran yang segera datang menghampiri. Semua orang bisa merasakan getaran ketakutan dan kecemasan yang terus meningkat ketika mendekati akhir 3 hari itu. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa pada hari keempat setelah matahari terbit, datanglah azab Allah SWT yang begitu dahsyat kepada kaum Tsamud yang ingkar. Terdengar suara keras dari langit dan terjadilah gempa bumi yang menggelegar hebat. Saat itu, para pembunuh unta dan kelompok penentang Nabi Saleh alaihissalam yang dulu meremehkan peringatan mati bergelimpangan di rumah masing-masing. Begitu mengerikan hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengingkari dan melanggar perintahnya. Menurut kisah yang diceritakan, semua kelompok yang menentang Nabi Saleh alaihissalam tidak selamat dari azab yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu orang, yaitu Kalbah binti As-Sakk. Kalbah sendiri adalah seorang budak perempuan yang berhasil melarikan diri saat azab terjadi. Ia lalu berlari ke kampung Arab dan menceritakan kisah tragis yang menimpa kaum Tsamud kepada penduduk di sana. Setelah Kalbah binti As-Sakk melarikan diri dari azab yang menimpa kaum Tsamud, ia tiba di sebuah perkampungan Arab dan meminta air minum. Seorang warga memberinya air untuk diminum. Namun, tak lama setelah minum, Kalbah tiba-tiba meninggal dunia. Ini adalah bukti nyata bahwa azab Allah SWT tak pandang bulu. Beberapa waktu sebelum kejadian itu, Nabi Saleh alaihissalam dan pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Hijr menuju Ramlah di Palestina. Setelah azab Allah menimpa kaum Tsamud, mereka diselamatkan oleh Allah SWT dan dijauhkan dari kehancuran yang menimpa kaum Tsamud tersebut. Kisah Nabi Saleh alaihissalam disebutkan dalam 72 ayat dari 11 surah Al-Quran, termasuk surah Al-A'raf ayat 73-79, surah Hud ayat 61-68 dan surah Al-Qamar ayat 23-32. Dalam kisah Nabi Saleh alaihissalam, kita dapat mengambil pelajaran bahwa tindakan buruk dan dosa yang dilakukan oleh sekelompok orang bisa berakibat buruk bagi seluruh masyarakat. Kaum Tsamud binasa dan hancur karena beberapa orang di antara mereka membunuh unta milik Nabi Saleh. Hal ini menjadi contoh bagaimana satu tindakan kecil dapat membawa dampak besar pada banyak orang.